Asini rohama dihamu doh dame nasia Tuhan Dewa Tahmata doh sia Tuhan Yesus Kristus doh hatai. Amin. Shalom amanginang kawan-kawan. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Puji Tuhan, sudah masuk bulan Oktober. Tak terasa bahwa saudara-saudara waktu berjalan seakan-akan kita tidak kita rasakan, tidak kita ketahui. Dan puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Kita sampai kepada bulan Oktober di tahun 2021. Maka di awal bulan ini, di hari ini Tuhan menyapa kita dengan firman Madok mauliate mahamu siala saluhukna Aido dipangido debata sian hamu marhite hite Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bahwa saudara-saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka untuk satu hari ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama jangan lupa berdoa, berdoa syafaat. Mari kita panjatkan puji syukur, mengucap terima kasih karena kita sudah diberi kesempatan untuk masuk ke bulan yang baru, Oktober 2021. Dan mari mengucap syukur, mengucap terima kasih atas berkat yang sudah kita terima satu bulan yang telah kita lalui di bulan September. Madok mauliade mahmusiala saluhu Aido dipangido debata marhite Kristus Yesus. Mengucap syukur madok mauliade. Siala ni unang lupa hita kamanginang madok mauliade. Di sepanggul mitun ningoluta dalam keseharian kita. Entah apapun ya yang diberikan oleh saudara kita, entah itu solusi, pemikiran, ya, nasihat dan lain sebagainya. Ingat madok mauliade, ya. Anak-anak kita, mari senantiasa kita ajari ya, menginang kawan-kawan, ya, mulai dari kecil terbiasa madok mauliade pung, mauliade natulang, neburu, lay dan lain sebagainya. Dan kita sebagai generasi muda, bapak-ibu saudara-saudara, kawan-kawan, jangan lupa untuk senantiasa berterima kasih. Dan amanginang madok mauliade mahita tuduhane. Di luas kita mengulu diurut kosa kunduat dihida. Satu hari ini nikmati kehidupan kita dengan ucapan syukur, memulai dan mengakhiri aktivitas kita satu hari ini. Mantuk mulyade mahita tuduhani. Kasihnya sungguh luar biasa. Ido dipangido debata siak kita marhite hite Kristus Yesus. Di dalam Yesus kita sepatutnya, seharusnya dan wajib mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang telah diberikan bagi kita dalam Kristus Yesus. Ingok menang maka mala dia salut na tingkat bangsa ni Tuhan. Nang pe arsak ya. Nang pe habu ni roha. Las ni roha. Tadok ma mauliade. Mari kita menyanyikan buku ini nomor 194. Ayat 2 masih belum guna kita menginang.